Hai, jumpa lagi di channel Caranesia. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Dan buat kalian yang baru gabung, silakan dukung terlebih dahulu dengan cara di subscribe. Terima kasih. Di video kali ini saya akan bagikan informasi mengenai rumput paragis yang katanya bisa buat mengobati penyakit kanker. Nah, belum lama ini sempat viral ya di sosmed, ada informasi yang mengatakan bahwa daun paragis diklaim bisa buat mengobati penyakit kanker. Ternyata informasi ini kurang tepat, guys. Menurut Pusat Informasi Agrikultur dan Biosains Internasional, tanaman ini termasuk jenis rerumputan yang dominan. Satu tanaman ini bisa memproduksi lebih dari 50.000 biji yang tersebar melalui angin dan air. Menurut sumber itu pula, rumput paragis bisa dikonsumsi baik oleh manusia maupun oleh ternak. Rumput paragis merupakan gulma penting yang sering digunakan sebagai halaman rumput hingga lapangan golf. Tumbuhan ini subur di daerah dengan sinar matahari yang baik. Adapun mengenai khasiatnya, penelitian yang dilakukan oleh Adel S. Al-Zubairi dan kawan-kawan pada Juni 2011 lalu menemukan bahwa rumput paragis memiliki properti antioksidan. Pada latar belakang penelitian disebutkan pula bahwa rumput paragis, terutama di bagian akarnya, bermanfaat sebagai obat diuretik atau obat untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin, detoksifikasi, penurun demam, dan karenanya digunakan untuk mengobati influenza, hipertensi, dan oligura. Penelitian itu juga mencatat bahwa rumput paragis juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional di Vietnam dan juga digunakan untuk mengobati masalah ginjal di Trinidad dan Tobago. Biji paragis digunakan sebagai makanan dan mengobati keluhan hati. Penelitian Adel juga menyebutkan bahwa rumput paragis, seperti layaknya kebanyakan produk herbal, memiliki kegunaan tradisional yang kini diteliti untuk memfasilitasi pengobatan medis. Selanjutnya, penelitian John Silverster dan kawan-kawan menyebutkan bahwa walaupun ada potensi anti kanker dari tanaman ini, namun tidak ada dampak dari tanaman ini terhadap mutasi gen dari jalur sinyal yang berhubungan dengan kanker, yakni WNT dan RAS. Namun, meski beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak tanaman ini memiliki fungsi membunuh sel-sel kanker dan anti radikal bebas, hal ini masih belum cukup dan masih perlu penelitian ilmiah lainnya untuk mendukung klaim ini. Nah, menurut Dr. Ingrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, ia menyatakan bahwa rumput paragis memang bersifat antioksidan dan memiliki sifat antibakteri berdasarkan penelitian in vitro atau pengujian obat di luar tubuh makhluk hidup. Tetapi sifat antikankernya tidak terbukti, begitu menurut Ingrid. Sedangkan menurut Dr. Aru Sudoyo, terkait obat-obatan tradisional yang digunakan untuk terapi kanker, menurutnya, bahan-bahan tradisional atau herbal secara umum baik untuk dikonsumsi. Pasalnya, memang ada manfaat dari mengonsumsi bahan-bahan tersebut untuk kekebalan tubuh dan kebugaran. Namun, bahan-bahan tersebut hanya digunakan sebagai pendukung, bukan obat utama. Istilahnya, ilmu kedokteran komplementer mendampingi terapi utama. Menurutnya, pengobatan yang meninggalkan terapi utama disebut sebagai pengobatan alternatif. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional dari Kementerian Kesehatan RI, Inaros Alina Dadan, juga menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada obat herbal yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Ini termasuk uji praklinik pada hewan percobaan, uji klinik pada manusia, serta uji bahan baku sehingga menjadi produk yang terstandarisasi. Sama dengan Dr. Ingrid, Ina mengatakan bahwa memang ada obat herbal untuk menyembuhkan diabetes dan hipertensi, tetapi tidak untuk mengobati kanker. Menurutnya, obat herbal hanya dapat meringankan efek samping dari kemoterapi, meningkatkan kualitas hidup pasien kanker, dan membantu revitalisasi tubuh. Kesimpulannya,
Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, rumput paragis memang memiliki banyak manfaat kesehatan sebagai antioksidan alami dan zat antibakteri. Namun, masih perlu penelitian lanjutan dan uji klinis untuk menggunakan tanaman ini sebagai pembunuh sel-sel kanker. Dengan demikian, unggahan di Facebook terkait keampuhan rumput paragis bersifat salah sebagian atau kurang tepat ya guys, jadi nggak bisa dikatakan hoax sepenuhnya. Oke, itulah informasi mengenai manfaat daun paragis untuk penyakit kanker. Semoga informasi ini bermanfaat dan ikuti terus channel ini. Jangan lupa, buat kalian yang baru gabung silakan di subscribe. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.